Orang perempuan banyak yang beralasan, kami nak kena lawa ustaz untuk suami. Tapi saya yakin kalau kita jumpa dengan qadi-qadi, kita jumpa even dengan Ustaz Badli Shah Alauddin, jumpa dengan ramai orang yang biasa jadi qadi. Dia berkata, ustaz, ada yang mai nak bercerai. Kita tengok bini dia. Bini lawa macam ni pun nak cerai. Itu jawapannya. Hari ini semua orang banyak tumpu pada luaran. Sedangkan Allah Abang dah, aku tak mau tengok luaran hamba. Aku tak mau tengok hamba punya pakaian, aku tak mau. Aku nak tengok hati dan amalan hamba. Apa zikir yang kita baca? Berapa banyak Quran yang kita khatam? Hari ini tak ramai orang perempuan, kakak-kakak yang dicenderungkan dalam Instagram, dalam Facebook. Tak ada pun orang cenderung untuk khatam Quran, untuk jaga peribadi, untuk berakhlak baik. Semuanya nak ajak macam mana nak pakai tudung. Siap buat lagi formula macam mana nak bagi hujung bucu ni keras. Bayi kerah, main ribut pun duduk dulu tu. Kan ada kan dia punya spray dia tu ada kan? Ha, dia siap boleh buat. Boh-boh tudung, sam duduk dulu tu. Wih, tu kalau gaduh tu dia tanduk jahanam. Dalam Instagram, dalam Facebook hari ini, semua orang pakai tunjuk benda yang cantik. Sedangkan kita tahu yang cantik itu semuanya diedit dan menggunakan formula-formula. Contohnya macam flawless, beauty. Kita tahu benda tu tipu. Tapi setiap kali kita tengok Instagram, kita akan hina diri kita sendiri. Kita akan letak diri kita rendah. Kenapa dia cantik, aku tidak? Allah buat kita terbaik. Kita cenderung untuk kata diri kita tak cantik. Awak hang kemas sangat daripada Tuhan kah? Sama agak macam lelaki, tapi lelaki nasib baik sebab lelaki. Kita tengok cermin walaupun badan kita kurus, kita rasa kita sadar. Walaupun kita boroi, kita rasa kita sadar. Jadi confident tu ada, jadi tak nak masalah sangatlah. Orang perempuan tak. Orang perempuan sangat sentimental. Dia cuba nak buat tudung gaya tu. Dia tak dapat. Dia tengok orang yang buat cantik. Dia terus rasa, wah, muka aku tak sesuai ke? Jadi hari ni kecenderungan untuk membina, tengok saya elok-elok, membina orang perempuan yang nak kahwin sekali tu, sebab apa? Macam saya kata tadi, kalaulah sekadar cantik, ramai, saya abang betul-betul, tak usah pergi jauh lah. Terengganu, bawah usia 30, 34,000 orang anak perempuan yang jadi janda. Lawa cantik ini jabatan agama bagi tahu. Kalau nak ikut lawa, tapi pasal apa sampai 34,000 orang perempuan yang lawa itu diceraikan? Tak, dia bukan sini. Dia balik macam tadi juga. Iman. Bila kata ada iman, kita pandai hormat suami, jaga agama, jaga harta benda. Ada benda tu pada kita. Paling penting kita jaga maruah kita.